telah kurikulum, yaitu Pak Giartama dan Bu Silvi. Kemudian yang kami banggakan, teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat beserta salam semoga tetap tercurahkan buat junjungan alam Nabi besar, Nabi baginda kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 10 Indralaya. Perkenalkan saya Nadia W. Febrian sebagai moderator. Kemudian Berry Handika. Ada? Ya, hadir. Hadir. Oke. Oke, kemudian Maulana. Hadir. Yang terakhir Kak Prasetyo. Hadir. Mungkin lagi gangguan. Ya, hadir. Oke, lanjut Tasya. Oke, untuk materi kami yaitu pengembangan silabus dan RPP. Yang pertama akan dijelaskan oleh Berry Handika. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Pengertian silabus. Silabus adalah perencanaan pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi. Kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan dan alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator penilaian kompetensi untuk penilaian. Prinsip pengembangan silabus ada 8. Yang pertama ilmiah, 2 relevan, 3 sistematis, 4 konsisten, 5 memadai, 6 aktual dan kontekstual, 7 fleksibel, dan terakhir menyeluruh. Next. Naik. Pengembangan silabus. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah. Kelompok musyawarah, guru mata pelajaran MGP. Atau pusat kegiatan guru, PKG, misalnya PKG, dan dinas pendidikan. Pelajaran MGMP pada atau pusat kegiatan guru, PKG, dan dinas pendidikan disusun secara mandiri oleh guru apabila guru yang bersangkutan mampu mengenali karakteristik siswa, kondisi sekolah dan lingkungannya. Apabila guru mata pelajaran karena satu hal belum dapat melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak sekolah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah tersebut. Yang ketiga, di SD atau MI, semua guru kelas, dari kelas 1 sampai kelas 4 menyusun silabus secara bersama di SMP atau MPS. Untuk mata pelajaran IPA dan IPS terpadu disusun secara bersama oleh guru yang terkait. Yang keempat, sekolah yang belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri sebaiknya bergabung dengan sekolah-sekolah lain melalui forum GMP
atau PKG untuk bersama-sama mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah-sekolah dalam lingkungan MGMP atau PKG setempat. Dan yang terakhir, Dinas Pendidikan setempat dapat memfasilitasi penyusunan silabus dengan membentuk sebuah tim yang terdiri dari para guru berpengalaman di bidang masing-masing. Oke. Komponen-komponen silabus ada 9. Yang pertama, standar kompetensi mata pelajaran. Yang kedua, kompetensi dasar. Yang ketiga, hasil belajar. Keempat, indikator hasil belajar. Kelima, materi pokok. 6. Kegiatan pembelajaran. 7. Alokasi waktu. 8. Adanya penilaian. Dan terakhir, sarana dan sumber belajar. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh Maulana. Baiklah. Langkah-langkah pengembangan silabus. Satu, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Dua, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Tiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. 4. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi. 5. Penentuan jenis penilaian. 6. Menentukan alokasi waktu. 7. Menentukan sumber belajar. Pengertian RPP. Pengertian RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasi pembelajaran untuk mencapai satu kompetisi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup RPP paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. RPP merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar. Persiapan di sini dapat diartikan persiapan tertulis maupun persiapan mental. Situasi emosional yang ingin dibangun, lingkungan belajar yang produktif, termasuk meyakinkan pembelajar untuk mau terlibat secara penuh. Next, Tasya. Pengembangan RPP. Kompetensi yang dirumuskan dalam RPP harus jelas, makin konkret, kompetensi makin mudah diamati, dan makin tepat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk membentuk kompetensi tersebut. Kedua, RPP yang dikembangkan harus utuh dan menyeluruh, serta jelas pencapaiannya. Ketiga, rencana pembelajaran harus sederhana dan fleksibel, serta dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Empat, harus ada koordinasi antar komponen pelaksanaan program di sekolah, terutama apabila pembelajaran dilaksanakan secara tim. Kelima, kegiatan-kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam RPP harus menunjang dan sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Tujuan dan fungsi penyusunan RPP. Satu, memberi kesempatan kepada pendidik untuk merencanakan pembelajaran yang interaktif dan dapat digunakan untuk mengeksplorasi semua potensi kecakup
kecakapan majemuk atau multiple intelligence yang dimiliki setiap peserta didik. Memberikan kesempatan bagi pendidik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan pendidik, dan fasilitas yang dimiliki sekolah. Mempermudah pelaksanaan proses pembelajaran. Sementara itu, fungsi rencana pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar atau kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan Kak Pras. Oke, halo, cek. Ada suara ya? Halo. Halo, Ado, Kak. Halo, Ado. Oke, lanjut. Selanjutnya prinsip-prinsip penyusunan RPP yaitu 1 memperhatikan perbedaan individu peserta didik, 2 mendorong partisipasi aktif peserta didik, 3 mengembangkan budaya membaca dan menulis, 4 memberikan umpan balik dan tindakan lanjut, 5 keterkaitan dan keterpaduan, 6 menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. The next. Oke, tadi prinsip-prinsip dari RPP, sekarang komponen-komponen RPP yaitu terdiri dari 1 identitas mata pelajaran, 2 standar kompetensi, 3 kompetensi dasar, 4 indikator perencanaan kompetensi, dan 5 tujuan pembelajaran. Ke-6 materi ajar, ke-7 alokasi waktu, ke-8 metode pembelajaran, dan ke-9 kegiatan pembelajaran. Oke, sekarang yaitu langkah-langkah penyusunan RPP itu salah satunya 1 mencantumkan identitas, harus dicantumkan itu identitas. 2 merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi kita tuh harus tahu apa tujuan pembelajaran kita gitu. Karena 3 menentukan materi pembelajaran, 4 menentukan metode pembelajaran, 5 menetapkan kegiatan pembelajaran, 6 memilih sumber belajar ya seperti buku gitu kan. Nah, 7 menentukan penilaian. Next. Oke. Selanjutnya Pak, ini langsung dilanjutkan ke kelas Palembang dulu atau pertanyaan? Sebentar, dilanjutkan Palembang ya. Maaf ya, saya gabung sama ujian seminar hasil ya. Oh oke okay, Pak, nggak apa-apa Pak. Jadi langsung kelas Palembang Pak ya? Ya. Oke, okay, Lingga, silakan. Iya Nat, iya Nat. Hai ngapung kan. Ibu nanti mohon maaf kalau nanti waktunya ada yang jeda harus istirahat ya. Tes. Bentar ya teman-teman, lagi proses. Oke. Okay. Dea.
mana kayak ini belum masuk. Ajibin. Bentar. Masih lanjut ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Muhammad Kevin bersama teman saya Lingga Palepi. Kami dari kelompok 11 kelas Palembang dalam mata kuliah Telaah Kurikulum. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Mampu Memahami Jenis-Jenis Tagihan Penilaian Penjaskes. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Silvi dan Pak Giertama telah memberikan kesempatan kepada kami. Untuk presentasi akan dibacakan oleh teman saya, Lingga. Silakan Lingga. Baik, terima kasih moderator telah memberikan kesempatan untuk saya. Langsung saja saya akan membacakan sedikit materinya. Pengertian penilaian. Penilaian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guru yang berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi dasar setelah mengikuti proses pembelajaran. Data yang diperoleh pendidik selama pembelajaran berlangsung di jaring dan di